yang kula hormati Bapak Citro Diarjo beserta Ibu. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon maaf jika pemerintah atas nama pemerintah dan pribadi banyak hal yang kurang berkenan. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari Selasa 16 April 2024, tim liputan Dinas Kominfo Karanganyar berada di Talmang. Ada yang spesial, Gedok Take. Dan itu membawa PJ Bupati Karanganyar Timotius Suryadi hadir di tempat ini malam hari ini. Ada apakah? Kita ikuti liputannya. Perjalanan kesuksesan Getuk Take tentu memiliki kisah tersendiri. Awalnya Edi Blangkon, pemilik Getuk Take, selain jualan getuk, juga jualan pentol. Seiring berjalannya waktu, Getuk membawa kesuksesan kepadanya. Bahkan sebentar lagi gedung dan program pelatihan usaha akan dilakukan. Hal tersebut disampaikan PJ Bupati Karanganyar Timotius Suryadi ketika memberikan sambutan dalam acara halal bihalal. Dan insya Allah tempat ini nanti akan kita jadikan tempat pelatihan untuk teman-teman UMKM dan tempat pelatihan untuk olahan lokal. Alhamdulillah kita sudah terkonek dengan Kementerian Pertanian. Beberapa bulan terakhir ini kita sering sekali alhamdulillah kedatangan dari dinas-dinas pertanian yang ada di Jawa Tengah. Ini sudah dibangun, sudah 80% siap pakai. Programnya juga sudah disiapkan, mau ada pelatihan, mau ada workshop, mau ada paket wisata, macam-macam. Mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menjalankan semua, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang, butuh sinergi kerjasama. Semua yang bekerja sama, mudah-mudahan mendapat keuntungan atas apa yang dikerjakan. Kalau saya dulu dikenal ke Pak Edi, ini usahanya pertama bukan gedok yang besar, tapi Salome. Oke. Apa itu? Si pentol-pentol. Ya, pentol, dari pentol berkembang, ternyata yang berkembang sekarang gedoknya lebih menjanjikan. Saya merintis usaha Gedok Take di Tawangmangu. Kita rintis di pertengahan 2016. Kita bersinergi dengan pelaku wisata yang ada di Tawangmangu, dan kami juga berkolaborasi dengan petani singkong yang ada di tiga kecamatan, Kecamatan Jatioso, Kecamatan Tawangmangu, dan Ngargoyoso. Harapan kami, produk-produk lokal olahan singkong ini bisa merambah ke nasional dan membawa kebermanfaatan perekonomian yang ada di Tawangmangu.